够了，走吧。初见本就结实，恒星级一阶的金色。裁判馆主和雷神。罗峰，你靠什么击杀金角巨兽？ Hello guys, selamat datang kembali. Seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembahasan bocoran dari alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 166. Tapi seperti biasa, saya ingatkan sekali lagi pada teman-teman, berhubung episode dari cerita ini yang sudah terpaut jauh dari serial aslinya, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Yang dimana, pada episode sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng beserta timnya yang telah berhasil menyelamatkan Heruo, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, diikuti munculnya lubang hitam yang seolah merobek dunia petir. Melihat fenomena aneh itu, Luo Feng pun berkata pada Babata. Babata, lubang apa yang telah merobek sebagian dunia petir? Kalau tidak salah, seharusnya lubang itu adalah pintu masuk ke dunia lain. Ya benar tidak salah lagi, itu adalah pintu masuk dunia, ucap Babata, yang berkata dengan semangat. Selang beberapa saat, Heruo pun berkata, Ini adalah pintu masuk dunia di dalam dunia, ucap Heruo, membuat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir makin penasaran. Namun, belum sempat menanyakan tentang lubang hitam itu, tiba-tiba Heruo kembali berkata, ayo cepat kita masuk, jangan sampai tim lain mendahului kita, dan mencuri harta di dalamnya, teriak Heruo, yang dengan sigap bergegas menuju lubang hitam bersama timnya. Meskipun Luo Feng dan timnya merasa curiga dengan lubang hitam itu, namun mereka tetap mengikuti tim Heruo menuju lubang, begitupun dengan para tim lain, yang mulai berlomba-lomba memasuki lubang hitam. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, kamu tidak perlu cemas. Babata, apa itu dunia di dalam dunia? Tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun mulai menjelaskan, bahwa seorang tuan sektor mampu menciptakan sebuah dunia, dan di dalam dunia ini sendiri, ia bisa menciptakan dunia lain yang tersembunyi. Dan dunia kedua ini, dikenal sebagai dunia di dalam dunia. Namun, untuk membangun dunia di dalam dunia, harus memastikan bahwa dunia kedua ini cukup stabil, dan itu membutuhkan kristal alam semesta dalam jumlah besar sebagai fondasinya. Dan karena biaya untuk membangun dunia ini sangatlah besar, maka akan sangat normal, jika digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan harta. Dan hal inilah, yang membuat kelompok lain berlomba-lomba untuk memasuki lubang hitam itu, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun melihat ke sekeliling, ke arah kerumunan pejuang yang berlomba menuju lubang hitam itu. Di antara para kelompok itu, terlihat salah satu tim, yang semua anggotanya berpakaian seragam tempur hitam, dengan beranggotakan 9 pejuang tingkat bintang level 9, dan 1 pejuang tingkat bintang level 2, dan itu adalah tim dari Pangeran ke-9, yang tidak lain, merupakan kelompok yang menyerang dan membunuh badak besi bertanduk, yang sisa tanduknya diambil oleh Luo Feng. Di sisi lain terlihat, tim yang berada paling dekat dengan pintu masuk, tampak telah mengirimkan robot, untuk memastikan, kalau jalur pintu masuk aman dan tidak dipasangi jebakan. Dan tak berselang lama, robot itu telah kembali, dan hal itu menandakan, kalau jalur pintu masuk tidak memiliki jebakan, atau bahaya apapun. Dan jelas saja, semua tim yang melihat hal itu pun, langsung melesat masuk tanpa ragu sedikit pun, begitupun dengan tim Luo Feng dan Heruo. Setelah memasuki pintu masuk, Luo Feng pun melihat sekeliling yang tampak gelap gulita, hanya ada benang-benang kecil cahaya melayang ke bawah, membuat seseorang tidak dapat melihat jauh dengan mata telanjang. Di sela itu terdengar, Heruo berkata, Saudara Luo, harap tunggu sebentar, aku mau melaporkan berita ini ke organisasi. Karena jika aku tidak melaporkan penemuan besar ini, maka sudah pasti aku akan mendapat masalah besar, ucap Heruo. Dan ternyata, selain Heruo, tim lain pun melakukan hal yang sama, yaitu melaporkan penemuan itu pada organisasi, yang dalam waktu singkat, kabar penemuan dunia di dalam dunia petir itu telah sampai ke telinga pimpinan di seluruh organisasi, di galaksi bidang bintang Gunung Naga Hitam. Bahkan, penemuan itu pun telah sampai ke telinga 3 pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak. Dalam novel dijelaskan,
organisasi Gunung Tiga Kapak adalah organisasi besar, yang untuk bisa bergabung dalam organisasi itu, seseorang harus berada di tingkat semesta. Dengan kata lain, di dalam organisasi ini tidak menerima anggota yang masih berada di tingkat bintang. Sedangkan tiga pendiri utama di organisasi ini, dua di antaranya telah mencapai tingkatan pejuang abadi, sedangkan pendiri yang satunya lagi, tingkat kekuatannya telah mencapai puncak Tuan Sektor. Dan menurut kabar, di antara pejuang di tingkat Tuan Sektor, dia adalah yang tak terkalahkan dan paling kuat, namun telah menghilang selama 10 juta tahun, dan tak ada satu kabar pun tentangnya. Dan pejuang ini bernama Kabu, orang yang menciptakan dunia petir. Di saat yang sama, di wilayah organisasi Gunung Tiga Kapak, tampak saat itu, dua pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak yang telah mencapai tingkatan pejuang abadi, terlihat sedang berdiskusi, membahas penemuan dunia di dalam dunia petir. Di sela itu terdengar, seorang pria berseragam tempur merah, yang mengenakan jubah hitam aneh, berkata kepada seorang pria tua dengan jubah putih berambut perak, yang nama dari keduanya belum aku ketahui, jadi untuk sementara kita sebut saja Jenderal 1 dan 2. Saat itu Jenderal 2 berkata, Jenderal 1, apakah kamu bisa pergi ke dunia petir? Ya tuan, ucap si pria tua, lalu seketika menghilang dalam sekejap mata. Sementara si Jenderal 2, ia tampak mengerutkan bibirnya, dengan tatapan mata seolah-olah dialiri listrik, jari-jarinya dengan lembut bergerak, diikuti ruang di sekitarnya mulai bergetar, hingga menciptakan pemandangan luar angkasa. Di sela itu sang jenderal bergumam, dunia petir, adalah sesuatu yang dulu diciptakan oleh Kabu, jadi tidak heran, jika tidak ada yang bisa menemukan harta karun yang dia sembunyikan, karena aku pun tidak menyangka, bahwa dia benar-benar bisa menciptakan dunia di dalam dunia. Organisasi tentara bayaran ini juga cukup menarik, karena sebenarnya mereka sudah lama menemukan dan menggali dunia petir selama bertahun-tahun, dan mengambil semua hartanya, lalu mengisinya dengan sejumlah besar binatang buas dan menjadikannya tempat ujian. Tapi siapa sangka, tempat ujian ini akan memiliki dunia di dalam dunia, ini sungguh sangat menarik. Kabu, setelah mati selama 10 juta tahun, kamu masih membuat kami khawatir, gumam sang jenderal, dengan mata yang bersinar, tatapannya seolah-olah bisa membuat lubang menembus ruang. Di sela itu dia kembali bergumam. Mungkin saja, teknik rahasia ruang yang dia peroleh dulu, masih tersimpan di dunia itu. Dan menciptakan dunia kedua ini, harta yang dia sembunyikan di dalamnya jelas bukan harta pada umumnya. Untung saja, planet Kang Lan Star tidak terlalu jauh dari tempatku, ucap si jenderal diikuti gelak tawa yang mengerikan. Di sisi lain, di pangkalan tertentu, sejumlah besar pejuang tingkat bintang level 9, dengan cepat bergegas memasuki kapal, diikuti dua orang tuan domain, yang juga memasuki kapal, dan segera berangkat ke planet Kang Lan Star. Hari itu, merupakan hari yang mengguncang seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, meskipun kerajaan Gunung Naga Hitam mengatur lebih dari 8.000 galaksi, dengan banyak tuan sektor di dalamnya, namun, jika mendengar nama Kabu, sang pencipta dunia guntur, yang merupakan puncak dari tingkatan tuan sektor, membuat tuan sektor lain merinding ketakutan. Hari itu, bahkan keluarga kerajaan Gunung Naga Hitam pun, sampai mengirim tentaranya ke planet Kang Lan Star. Sedangkan empat organisasi besar, tak segan-segan mengirim pejuang terkuat mereka, untuk bersaing, atau bahkan merampok harta yang telah diambil oleh peserta tes percobaan tentara bayaran, yang rata-rata dari mereka, adalah pejuang tingkat bintang, yang dianggap sebagai umpan meriam. Di sisi lain, tepatnya di sebuah planet api berwarna merah, yang permukaannya dipenuhi dengan pasir merah, yang suhu di permukaan planet mencapai lebih dari 3.000 derajat, dan tidak cocok untuk ditempati oleh manusia biasa. Di sela itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras, berasal dari sebuah gunung, diikuti bola-bola api berhamburan ke segala arah. Di saat yang sama, tampak seorang pria botak yang keluar dari gunung api, dan melayang di udara, yang dahinya terdapat tato api yang aneh. Tuan Sektor Kabu, ternyata kamu benar-benar meninggalkan dunia di dalam dunia. Tidak heran, setelah bertahun-tahun tidak ada yang tahu di mana kamu meninggalkan bola kristal teknik ruang rahasia, dan bola kristal itu mungkin berada di dunia di dalam dunia, dan itu akan menjadi warisan yang lengkap untukku, ucap si pria botak, diikuti gelak tawa yang menakutkan. Sesaat kemudian, sebuah piramida besar berwarna perak muncul di hadapannya, dan sangat mirip dengan kapal otomat di bumi, hanya sedikit lebih kecil. Setelah memasuki kapal berbentuk piramida itu, si pria botak itu pun cepat meninggalkan planet berwarna merah, dan mulai meningkatkan kecepatan memasuki perjalanan alam semesta, menuju planet Kang Lan Star. Di sisi lain,
Tampak tim dari para pejuang yang telah memasuki lubang hitam, langsung berpencar ke segala arah. Melihat hal itu, Hong pun berkata, "Adik ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiri di sini?" tanya Hong, sambil menatap ke arah Luo Feng. "Ya, kita tidak bisa membuang-buang waktu kita," lanjut Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun melihat tim lain, yang telah menghilang ke segala arah. Di saat yang sama, Heruo yang telah selesai melaporkan penemuan ini melalui jaringan virtual, ia pun membuka mata, lalu berkata, "Ketiga saudara sekalian, aku minta maaf, karena harus bertindak sesuai perintah organisasi, dan harus meninggalkan kalian," ucap Heruo, lalu bergegas pergi bersama anggota timnya. Sementara Luo Feng, ia pun segera naik ke udara lalu berkata, "Ayo ikuti aku." Setelah terbang beberapa saat, Hong pun berkata, "Adik ketiga, apakah kita akan terus terbang seperti ini?" Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Dunia di dalam dunia ini sangat besar, dan tidak ada yang tahu di mana harta itu disembunyikan, maka kita hanya bisa mencari secara membabi buta, seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Tapi untungnya, kita memiliki sistem pemindai yang bisa memindai dalam radius 20 km. Selama ada harta dalam radius itu, kita pasti akan menemukannya," ucap Luo Feng, yang saat itu terbang sangat dekat dengan permukaan tanah. Dan hal itu ia lakukan, untuk memaksimalkan sistem pemindai milik Babata. Di sela itu terdengar, Luo Feng kembali berkata, "Kakak pertama, kakak kedua, apakah kalian menyadari sesuatu, ketika Heruo pergi untuk berkumpul dengan organisasi Kastil Naga Utara?" Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun mengangguk. Karena bagaimanapun, untuk mendapatkan harta karun di dunia dalam dunia, pasti organisasi akan mengatur timnya untuk bertemu dan bekerja sama, untuk menghindari pertarungan dan perampokan. Sementara tim kecil yang tidak memiliki latar belakang seperti kita, jika terlibat konflik dengan beberapa tim yang bergabung, maka itu sama saja bunuh diri, ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tertawa, lalu berkata, "Oleh sebab itulah, kita tidak boleh berebut harta dengan mereka, dan jika tidak menemukan harta yang berharga, kita akan menggali beberapa kristal alam semesta. Karena bagaimanapun, dunia di dalam dunia ini belum pernah ada yang menggali, dan sudah pasti, akan memiliki banyak kristal alam semesta, yang bisa kita gunakan sebagai mata uang di alam semesta. Ditambah lagi, di dunia ini tidak ada satupun binatang buas, jadi, kita bisa menggali dengan tenang," ucap Luo Feng. Di sela itu, tiba-tiba Babata menyuruh Luo Feng untuk berhenti, dan itulah guys, ending dari Bocoran Donghua Swallowed Star, episode 166. Dan sampai jumpa di next video.